negeri kepulauan yang dikelilingi perairan yang sangat luas, tak kurang dari seperempat kawasan Indonesia adalah lautan. Samudra membentang dari barat hingga timur negeri dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam menjadi batas barat Indonesia, sementara Papua Nugini, Filipina dan Indonesia di timur serta Australia di selatan. Melanggar batas perairan Nusantara. Perlawanan pun dilakukan para prajurit TNI. Sejumlah senjata berat berupaya mengusir musuh yang mengancam pangkalan militer. Pesawat musuh akhirnya berhasil dipukul mundur. Serangan musuh menyebabkan kebakaran di sejumlah titik di pangkalan. Bahaya kobaran api harus segera diatasi sebelum meluas ke tempat lain.
merupakan awal dari War Games yang dilakukan pasukan TNI Angkatan Laut di Bangkalan. Gangguan musuh tidak menyurutkan mental pasukan TNI Angkatan Laut. Embarkasi armada menuju Sangatta, Kalimantan Timur terus berlanjut. Tugas utama yang diemban seluruh prajurit hanya satu, menghancurkan kekuatan musuh. Sejumlah kapal perang yang dimiliki Indonesia menyiapkan rudal-rudal yang memiliki kemampuan daya hancur hebat. Juga rudal anti kapal selam juga siap digunakan. Menyusul kemudian helikopter-helikopter Skuadron 400 TNI AL yang akan mendarat di beberapa kapal. Keberadaan helikopter dalam armada memiliki peran penting dalam pertempuran. Skuadron Udara 400 Wing Udara 1, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, mempunyai tugas dan tanggung jawab membina kemampuan dan kekuatan tempur, baik material maupun alutsista berupa helikopter, untuk dapat mendukung kegiatan pendaratan pasukan pendarat lintas helikopter dan peperangan anti kapal selam. Helikopter jenis Bolko dan Bell menjadi kekuatan tim udara Angkatan Laut dalam misi ini. Tiap jenisnya memiliki fungsi berbeda dalam pertempuran. Sekarang ada dua jenis helikopter. Yang pertama yang di belakang kita adalah helikopter Bell 412, pembuatan dari Amerika, yang berguna untuk membawa pasukan pendarat pada saat kegiatan pendaratan pasrat lintas helikopter. Adapun jenis satu lagi adalah jenis helikopter Bolko BO-105 buatan Jerman yang bertugas sebagai heli kawal atau heli escort yang melindungi dari pergerakan helikopter yang membawa pasukan pendarat. Sehingga dari titik dibawa dari kapal atau KRI ke titik pendaratan atau landing zone itu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.
Bukan hal mudah mendaratkan helikopter di atas kapal laut. Perlu keahlian dan pengalaman bagi seluruh awak. Pendaratan atau operasional helikopter di kapal ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kesulitan operasional take off dan landing dari kapal adalah yang pertama, media yang akan kita darati itu bukan media diam. Jadi medianya terpengaruh oleh oleng angguk kapal, kemudian juga terpengaruh oleh angin relatif, bukan angin sebenarnya, yang dihasilkan oleh angin sebenarnya dengan halu kapal, kemudian cepat kapal. Selain media yang bergerak tadi juga dipengaruhi juga oleh kecilnya tempat pendaratan. Memang kita diatur oleh marking-marking yang ada, yang harus kita taati. Kalau kita melanggar dari marking, jadi tanda-tanda garis yang ada di helideck ini ada artinya. Kalau kita melanggar, maka akan celaka. Sejumlah kru kapal disiagakan di landasan untuk menjaga keselamatan saat pendaratan. Helideck Marti ini adalah anak buah kapal dari kapal yang akan kita darati yang terbagi dalam beberapa tim. Pertama, ada yang namanya Merceller. Merceller itu yang mengatur untuk pendaratan satu orang. Kemudian ada tim pengikat heli. Aba-aba dari Merceller apabila sudah mendarat, kemudian dari pilot sudah memberikan kode untuk diikat, maka tim pengikat heli akan bergerak dengan cepat. Setelah diikat aman, maka heli mulai sudah bisa untuk persiapan mati mesin. Jadi selama belum terikat dengan aman, heli tetap berkondisi dalam siap terbang. Terjadi hal sesuatu, dia akan kembali terbang. Kemudian ada juga tim PMK atau pemadam kebakaran yang memakai baju lengkap. Itu untuk mengantisipasi kalau terjadi kebakaran. Dia bisa langsung bertindak untuk memadamkan sumber api yang ada. Kemudian ada juga tim salvage. Tim salvage itu adalah tim yang mengawasi skoci atau perahu karet. Apabila terjadi kecelakaan di dekat-dekat kapal, ini segera bisa beroperasi untuk menyelamatkan personil yang sedang mengalami kecelakaan. Koordinasi pasukan dan kesiapan tempur menjelang menjalankan operasi terus dilakukan. Kesiapan mental prajurit merupakan modal utama TNI Angkatan Laut dalam setiap operasi, terutama operasi tempur. Di anjungan, para pelaut mengarahkan laju kapal menuju sasaran pendaratan.
anjungan adalah pusat pengendalian kapal yang dipimpin oleh seorang komandan. Kemampuan membaca arah harus dimiliki tiap pelaut. Dalam pelayaran, komunikasi antar kapal terus dilakukan. Timur Mambak 1, di sini Kendal Yani 2, ganti. Di sini Solo Lombok 3, penerimaan 5-5. Habis. Anjungan ini merupakan tempat operasional kapal, jadi mulai pergerakan kita mau kemana, kalau operasional, ini semuanya berada di anjungan. Di sini, di anjungan, terdapat dua radar. Radar yang mana radar digunakan untuk mendeteksi kontak-kontak yang ada di sekitar kita. Baik itu kontak, kawan maupun musuh yang ada di depan kita. Jadi ini adalah throttle yang mana untuk menggerakkan kapal. Jadi dengan, karena ini adalah kontrolnya. Jadi ketika kecepatan mau ditambah maupun dikurangi dari sini. Ini adalah untuk komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Ini operator-operator komunikasi. Saat ini karena kita sedang menuju ke daerah pendaratan, mereka akan selalu menerima berita-berita taktis yang dikirim oleh gugus tugas.